Nama saya Muhammad Imran. Saya tinggal di Bali, ya sejak kecil saya lahir di sini, besar di sini. Ya dulu tempat ini pure asli, banyak pohon-pohon, sungai pun masih berbelok-belok, airnya jernih, tidak begitu banyak sampah plastik. Airnya pun tidak berbau, penduduk juga tidak sebegitu padat seperti sekarang. Semua orang memiliki impian. Ya, saya ya ingin menjadi orang yang bermanfaat aja untuk sesama manusia, sesama teman, sesama keluarga, sesama lingkungan. Assalamualaikum. Masya Allah. Dari mana nih? Ini kebetulan ada nih pedagang sini. Apun ini ceritanya nih. Iya, benar enak nih kalau anu nih. Tanam dulu kita. Assalamualaikum. Halo Pak. Halo. Tetap semangat Pak ya. Masyaallah. Iya, biar tambah ikan-ikan datang lagi. Amin. Saya mempunyai anak lima. Lima orang. Oh ya, mereka tahu apa yang saya kerjakan. Anak-anak saya ceritakan apa yang saya kerjakan. Karena pekerjaan ini membuat mereka senang. Ya, ditanya, apa pekerjaan orang tua kamu? Mereka dengan senang menjawab bersih-bersih. Membersihkan lingkungan. Membersihkan sungai, membersihkan laut, membersihkan pantai. Memilih kerja di Port Ocean ini satu pilihan yang bagi saya menakjubkan. Pertama, saya ditawari kerja ini. Bagi saya ini kerja gila, jadi crazy zone. Orang saya dulu mau kamu mau kerja nyari sampah. Jadi lama-lama saya kerjakan, saya survei pertama. For the first time survei itu ke laut kemana? Di mana-mana banyak sampah. Di laut pun banyak sampah berhektar-hektar ya sampah. Berkilo-kilo bahkan panjang sampah itu. Masuk sungai pun sungai penuh sampah. Kita berdiri di pantai pun penuh dengan sampah. Nah, dengan kerja di perusahaan inilah kita dilatih, kita diajari untuk membersihkan lingkungan kita. Kami menemui seseorang sedang melempar sampah ke sungai. Kemudian kami tanya, Pak, jangan buang sampah, nanti kami ambil sampahnya. Orang ini malah marah. Kamu siapa? Kok kamu enak melarang saya? Saya dari kecil saya membuang sampah. Di sini tidak ada yang melarang saya membuang sampah. Tapi kamu siapa kamu melarang saya? Nah, ini satu pengalaman. Ya, dengan teguran seperti ini kami merasa sedih ya. Kok seperti ini tindakan saudara-saudara saya ini dalam hal membuang sampah yang tidak bertanggung jawab seperti ini.
Tapi setelah dilakukan, ya ternyata kerja lama-lama kerja ini sungguh sangat mulia. Semakin lama ada rasa senang, ada rasa bangga. Yang menunjukkan bahwa saya telah berbuat sesuatu untuk lingkungan saya. Nama saya Muhammad Imran, saya seorang manajer di Polosan. Saya percaya bahwa bersama-sama kita bisa menghentikan polusi lautan.